Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah pertanyaan dari grup kita ya. Grup geng soal HOTS. Oke. Kalian kalau belum menjadi anggota geng soal HOTS silakan ya. Ini adalah grup Facebook. Ada juga sih grup ini juga ya. Grup HOTS di grup Telegram. Kalian bisa melihat grupnya di ini saya, di Telegram saya. Nanti linknya saya kasihkan ya. Ini pertanyaan dari Suka-Suka Min. Ya, kalau pertanyaan jangan inbox seperti ini, di grup saja ya. Kemudian ini pertanyaannya cukup menarik ya. Ternyata masih banyak yang belum paham ya tentang ini, apa grafik eksponensial. Jadi topik kita hari ini adalah grafik eksponensial ya. Pesannya, Kak, yang asimtot bagaimana? Tolong fotokan ini. Pak, tolong jelasin yang mendetail ya. Oke. Jadi akan saya jelaskan secara mendetail intinya. Asimtot itu apa tadi sempat tanyakan. Sebenarnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Nah, kita menuju ke sini. Ini adalah akun Unacademy saya ya. Jadi eksponensial sudah saya bahas sebenarnya di situ, kalian bisa melihat di sana ya. Jadi kalau kalian belum memiliki softwarenya, kalian bisa ke App Store ya. Google App Store, kemudian ketik aja Unacademy Learning APP atau Unacademy gitu aja cukup, rasanya sudah disarankan sendiri ya. Bentuknya logonya seperti ini ya, biru hijau, kalian install di HP seperti ini. Kalau dipakai komputer ya kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah akun saya di Unacademy ya. Jadi kita tunggu loadingnya. Di sini ada course-nya, saya setiap hari ngajar di situ, jadi silakan bergabung. Terus kemudian di sini kurang lebih seperti ini ya, pada saat ngajar lah seperti ini. Kalian bisa bertanya di sini ya. Kalau kalian masuk akun saya sekarang, bisa melihat video ini, artinya ini terakhir saya ngajar, rekamannya masih ada, akan diberikan ya. Jadi tapi kalau kalian bertanya langsung ya, ini kan rekaman nggak bisa, jadi kalian ikuti kelas saya. Kemudian langsung saja ya. Oh ya, di sini selain saya punya course plus course ya, yang interaktif apa yang live, saya juga ada yang terekam di sini. Ya, kalian bisa melihatnya langsung, mengunduhnya terserah ya. Diunduh dulu mumpung ada wifi misalnya, terus dilihat di rumah misalnya belum punya wifi bisa ya, untuk hemat kuota kan. Oke, kita akan, tadi sempat Mas Suga-Suga itu minta ini apa? Dikasih detailnya, saya kasih dasar teorinya dikit ya. Ini adalah grafik logaritma. Grafik logaritma. Eksponensial ya, bukan logaritma. Grafik eksponensial. Yang paling dasar ke grafik eksponensial, itu adalah X sama dengan A. A pangkat X ini ada dasar. Misalnya A-nya saya kasih 2 gitu aja ya. Yang lain polanya mirip lah, epic sama dengan 2 pangkat X ya. Ingat, kalau semua bilangan A dipangkatkan 0 itu akan sama dengan 1. Jadi bentuk grafik dasarnya adalah seperti ini nanti. Nah, ini kok miring, saya paskan dulu. Bentuk grafik dasarnya seperti ini. Kita akan mengamati akan adanya perubahan-perubahan nanti ya. Jadi apabila X ya, X ini kita kasihkan 0, izin 1. Jadi bentuk dasarnya memotong sumbu Y ya, ini adalah sumbu X itu saat sama dengan 1 ya. Kemudian semakin kecil X, misalnya X kita isi F kita isi min 1 misalnya ya, min 1 akan menjadi 2 pangkat min 1 akan menjadi setengah ya, min 1 di sini setengah. Kalau min 2 nanti akan jadi seperempat ya. F min 2 akan menjadi seperempat. 2 pangkat min 2 akan menjadi 1 per 4. Jadi inilah yang disebut asimtot, Mas. Jadi
Semakin kecil nilai X akan semakin mendekati nol, tapi nggak pernah nyampe nol. Ya, grafiknya akan saya gambar pakai warna lain, ya, kurang lebih seperti ini. Di sini ya seperti ini. Nah, kalau X-nya kita nanti kasih 1 misalnya, kan berarti 2. Dikasih 1 hasilnya akan 2. Dikasih 2 hasilnya akan 4, 2 pangkat 2 atau 4 dan seterusnya. Nah, grafiknya kalau dilanjutkan adalah bentuk dasarnya seperti ini. Ya, bentuk dasarnya seperti ini. Paham ya? Jadi cara mikirnya seperti itu kan. Asimtot adalah sumbu X. Ya, ini sumbu X ini adalah asimtot atau garis Y sama dengan 0. Ini adalah asimtot. Jadi asimtot adalah sumbu Y sama dengan 0 boleh. Ya, sumbu X boleh ditulis seperti itu boleh. Ya, jadi sebuah garis yang didekati tapi nggak disentuh. Ya, apa pengaruhnya? Misalnya sekarang Fx ini saya kalikan minus misalnya. Pengaruhnya kalau Fx saya kalikan minus di sebelahnya saja ya. Jadi ini kalau Fx, kalau Fx saya kalikan minus bagaimana bentuknya? Saya akan pakai coklat misalnya ya. Jadi Fx sama dengan minus 2 pangkat X. Nah, kalau minus 2 pangkat X bentuknya sama. Plus jadi minus, minus jadi plus gitu aja. Ya, jadi grafiknya di sini yang satu jadi minus satu, yang setengah jadi minus setengah, seperti itu ya. Jadi grafiknya akan seperti ini nanti. Nah, yang coklat ini. Nah, ini adalah asimtotnya tetap Y sama dengan 0 atau sumbu X sama dengan atau sumbu X ya, hanya grafiknya seperti ini. Nah, kalau sekarang X-nya yang saya minuskan, saya pakai warna hijau. Ya, Fx akan menjadi 2 pangkat minus X. Nah, ini dibalik, kayak dibalik. Jadi, bentuknya seperti ini nanti. Nah, seperti ini. Ya, jadi kayak biru ini tapi dicerminkan terhadap sumbu Y. Ya, dicerminkan terhadap sumbu Y. Saat di sini min 1, seolah-olah kayak min kali min kan plus ya, 2 pangkat 1 yaitu 2, dan seterusnya. Ini posisi di sini. Ini min 2. Ya, ini. Kalau sudah sisinya minus, sininya minus, saya pakai warna apa ya? Warna ungu ya, fx ya misalnya minus dari 2 pangkat minus x gitu ya, hijau ini diminuskan ya, yang hijau ini diminuskan jadinya akan seperti ini asimtotnya tetap bentuknya seperti ini ya, sama dengan hijau dicerminkan terhadap sumbu x seperti ini apa yang ungu ya. Terus sekarang pergeseran kalau diges bentuknya grafiknya saya kasih hitam misalnya, saya punya fx adalah x ditambah 2x tambah 1, 2x ditambah 1 sama dengan yang biru ya, sama dengan yang biru tetapi naik satu level ke atas, naik satu level ke atas seperti ini ya, kalau ditambah 1 seperti ini ya, seperti ini. Jadi nanti asimtotnya ya, asimtotnya di sini ya, untuk yang hitam saat x sama dengan 1 ini asimtot. Jadi asimtot adalah y sama dengan 1 ya. Kalau min 1 ya asimtotnya nanti y sama dengan min 1. Dengan cara yang sama garis biru ini bisa diturunkan ke bawah ya, itu cara gambarnya. Nah, kalau yang terakhir ya, saya punya X-nya yang dikurangi 1, itu geser ke kanan, kalau tambah 1 geser ke kiri. Satu contoh, saat X-nya saya tambah 1 misalnya, Fx ya sama dengan 2 pangkat X tambah 1, atau dikurang 1 aja biar ke kanan ya. Dikurang 1 ya, dikurang 1 tambah 1 ya, seperti ini. Ya, grafik yang hitam ini dimajukan 1. Ya, yang tadinya di sini jadi di sini ya. Kayak mirip yang biru ya jatuhnya ya. Tapi di atasnya. Yang hitam itu sebenarnya kalau dinaikkan 1 ini kan di sini ya. Di sini tambah 1 hanya maju aja. Maju 1 di sini, atau saya gambar ulang aja deh. Ya, jadi prosesnya ya enggak bingung. Sudah overlapping di situ. Ya, prosesnya kan kalau 2 pangkat X kan bentuknya seperti ini. Ini pertama yang biru 2 pangkat X ini. Kalau ini 2 pangkat X ya, bentuknya seperti ini. Kalau
ditambah satu, naik satu level, ya dua pangkatik tambah satu prosesnya. Nanti asimtotnya jadi naik satu ya, naik satu asimtotnya di sini. Ya, ini Y sama dengan 2 pangkat X, di sini Y sama dengan 2 pangkat X ditambah 1. Kalau ini ditambah min 1, saya tulis warna coklat, ya. Ini maju satu aja, satu di sini. Ya, jadi nanti yang coklat di sini. Ya, yang coklat ini adalah Y pangkat Y sama dengan 2 pangkat X tambah 1 terus dikurangi 1, maaf. Ya. Kalau dikurangi, gesernya ke kanan. Kalau tambah, gesernya ke kiri. Ya, nanti kita simpulkan setelah ini. Tambah satu. Ya, jadi saya kalau punya Y sama dengan 2 pangkat X dikurangi satu. Ya, ini kurang satu, ini grafik digeser ke kanan. Kalau Y sama dengan 2 pangkat X ditambah satu, nah ini grafik digeser ke kiri. Digeser ke kiri. Oke, sekarang kita dengan bekal ini rasanya kita sudah cukup untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan. Saya mulai dari nomor 4 karena memang yang ditanyakan mulai dari nomor 4. Ya, saya pakai coklat aja deh. Nah, ini ada grafik seperti ini. Nah, artinya apa? Ini boleh kita tulis Fx sama dengan 4 pangkat min 1 dipangkatkan X kan gitu ya. Jadi ini Fx sama dengan 4 pangkat minus X. Tadi kalau 4 pangkat minus sketnya kurang lebih adalah seperti ini ya. Kalau plus kan ke sini, kalau minus adalah ke sini. Seperti ini. Seperti ini. Saat X-nya di sini adalah 0, ini 1. Ya jelas ini salah. Ya, jelas salah. Terus asimtotnya, kalau bentuk sederhana seperti ini pasti mendekati X. Jadi ini jelas salah. Nah, ini yang benar. Ya, di sini satu toh, di sini satu, ini yang benar. Kalau di sini kan dua, di sini salah. Ya. Terus kemudian ini ngadepnya kebalik, karena ini adalah minus. Ya, karena ini adalah minus, ngadepnya yang kiri yang lebar. Ya, melebar yang kiri. Nah, bentar. Nah, seperti ini salah gara-gara duanya, ini salah gara-gara ngadepnya ke sana, harusnya ke sana, ya. Ini salah juga. Kemudian ini salah gara-gara asimtotnya bukan x sama dengan 0, ya. Jadi ini salah. Lagian ngadepnya juga salah, harusnya ngadepnya ke sana, ya. Jadi yang C ini, yang E ini salah juga. Oke, ya, jadi jelas jawabannya yang nomor 4 ini adalah yang A. Mudah kan? Mudah. Kemudian grafik ini adalah fx, ya, kalau saya tulis ulang sama dengan minus, ya, 1 per 2 pangkat x, ya, ini bisa ditulis fx sama dengan minus dari 2 pangkat min x, ya, kalau minus, ya, dari 2 pangkat min x-nya saja, kalau 2 pangkat min x adalah segini, jadi kita sketch sebentar aja, 2 pangkat x kan seperti ini ada 2 pangkat x, kalau 2 pangkat min x kebalikannya, ya kan? Berarti kebalikannya ini 2 pangkat min X. Ya, karena ini diminuskan, jadi pencerminannya terhadap sumbu X. Itu aja. Jadi jawabannya nanti adalah ini. Ya, dicerminkan, garis yang merah ini dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi, dan saat X-nya sama dengan 0, harus min 1 di sini. Nah, yang B ini kelihatannya benar. Ya, yang B ini benar. Ya. Kemudian saat min 2, ya ini adalah min 4. Ya kan? Di sini diisi min 2. Min kali min kan plus 2 pangkat 2 kan 4. 4 diminuskan jadi min 4. Jadi yang B ini jawaban yang benar. Ya, saat ini min 2, ya, di sini adalah min 2, di sini adalah min 4. Saat min 1 adalah min 2, ya. Saat 0 adalah minus 1 karena diminuskan tadi. Oke. Kita lanjutkan lagi sekarang nomor 6. Sketsa grafik berikut ini. Nah, Y sama dengan sketsa grafiknya kita tulis dulu. Tolong kalau ngasih foto lagi, kalau ngirim soal yang jernih ya, jangan terlalu kecil. Ini dilihatnya nggak enak. Saya tulis ulang ya. Y sama dengan minus 4 min berapa ya ini? 4 kali 2 pangkat X. Minus 4 minus 4 kali 2 pangkat X ya. Wah, ini agak nggak begitu jelas ini.
4 kali 2 pangkat X. Ya, kalau nggak salah gitu ya. Ini bisa dituliskan, ini min 4 dalam kurung 1 tambah 2 pangkat X. Atau bisa tuliskan, ini 2 pangkat, min 4 ya, min 4 kali 2 pangkat X, ya, ditambah 1. Jadi, kalau kita mikirkan, ya, kita pikirkan 2 pangkat X-nya dulu. Ya, ini adalah kalau 2 pangkat X. Ya, ini 1 ya, ini 1. Di sini ada 2 pangkat X. Kemudian di sini tambah 1, berarti bergeser ke kiri 1. Ya, di sini asimtotnya, bergeser ke kiri 1. Nah, ditambah 1 asimtotnya naik. Ya, ditambah 1 di sini asimtotnya naik. Ya, jadi ini saya hapus sedikit, asimtotnya naik. Yang tadinya sekian, ya, asimtotnya saya naikkan jadi, oh ini nanti jangan dihapus, karena agak ke bawah. Asimtotnya kita naikkan, yang tadinya 1 jadi 2. Ya. Yang tadinya 1 jadi 2. Ya ini kan tambah 1 kan. Yang ditambah adalah Y-nya. Tambah jadi 2. Ya. Jadi grafiknya jadi seperti ini. Yang tadinya asimtotnya seharusnya 0. Jadi 1 adalah asimtotnya. Ya 1 ini adalah asimtotnya. Ya. Ini dari ditambahnya 1. Ya ditambahkannya 1. Kemudian dikalikan min 4. Ya dikalikan min 4. Berarti ini yang tadi asimtotnya 1, jadi asimtotnya adalah min 4. Min 1, min 2, min 3, min 4. Di sini posisinya asimtot. Ya, karena dikalikan minus 4. Arahnya dibalik juga. Ya, sekarang asimtotnya di sini. Dan yang tadinya ini 1. Ya, ini 1, di sini kan 2 berarti ya. Dinaikkan 1 kan. Jadi yang 2 jadi 8. Nanti min 8. Saya pakai warna hijau. Aja, di sini nanti akan 2 kali lipatnya, jadi min 8. Jadi grafiknya, ini asimtotnya adalah min 4 ya, di sininya min 8, grafiknya menjadi seperti ini. Memotong sumbu X-nya di min 8. Nah, kita tinggal mencari yang sesuai mana. Ya, kabar buruknya tidak ada. Ya, tidak ada. Karena di sini mungkin saya salah baca. 4 min 4 plus, oh salah, ini nggak ada minusnya, ini sama dengan ini, bukan minus. Ah, ini kesalahan pada alat baca Anda. Ya, ini mungkin sama dengan ya, kalau ini sama dengan, coba kita ulang lagi pekerjaannya. Tolong sekali lagi, kalau ngirim soal, jangan yang susah dibaca ya. 4 dikurangi 4 kali 2 pangkat. Kalau ini salah juga, saya skip saja soal ini, ya, karena tidak ada bentuk yang seperti ini. Tapi misalnya bentuknya seperti ini, grafiknya gini ya. Oke. Jadi di sini Y sama dengan 4 dikurang ini. Oke. Jadi proses kalian gambar dimulai dari 2 pangkat X-nya, ya. Saya sarankan gitu, dimulai dari 2 pangkat X-nya. Cara mikirnya gitu loh, 2 pangkat X kan seperti ini gambarnya. 2 pangkat X, ini 1, ini adalah 2 pangkat X. Kemudian 2 pangkatnya dikalikan 4. Dikalikan 4 berarti naik 1, 2, 3, 4. Naik ke atas. Asimtotnya tetap di 0. Ya, asimtotnya tetap di 0. Hanya ini lebih curam. Ya, kemudian ini kalikan 4. Kalau dikalikan min 4, berarti arahnya ke bawah. Tapi di sini min 4. Ya, dikalikan minusnya itu efeknya gitu. Dikalikan minus dia akan seperti ini. Akan seperti ini. Ya, asimtotnya tetap X sama dengan 0 atau sumbu X atau Y sama dengan 0. Nah, sekarang ditambah 4, dinaikkan 4. Jadi posisinya di tepat di sini. Ya. Terus ini posisinya yang tadinya di 0, di sini di 4, di sini pas 4 ya. 1 2 3 4. Di asimtotnya pindah ke atas juga. Jadi grafiknya adalah seperti ini. Kalau enggak ada, saya lewati lo ya. Nah, ada ternyata ya, yang C, yang ini ya. Oke, ini Y sama dengan, harusnya ini Fx. Nah, Fx-nya adalah yang lagi. Ini ya. Oke, ada ternyata. Sekarang, kita lanjutkan soal berikutnya. Oh, ini aja.
Biar nggak ketutupan saya sendiri. Nah, bagaimana cara menentukan ini? Tetap ya, cara saya sarankan kita alur berpikirnya dari ini dulu, ya. Jadi ini fx ya adalah 10. Nah, di sini pangkat 5, pangkat ini min 5 atau dibawa ke atas, ini kalau dibalik menjadi x plus 1. Saya khawatir kalian bingung, daripada saya ngulang-ngulang video, ini pangkat min 1, dipangkat 1 min x, lalu ini pangkat dikalikan, sama dengan 10, 5 pangkat x dikurangi 1. Oke ya. Nah, kita memulai menggambarnya, dimulai dari 5 pangkat x, ya. Gambarnya sama, tidak ada perbedaan. Saat x-nya 0, ya, saat x-nya 0, y-nya ini adalah 1. Grafik pertama adalah ini. Hanya saja kalau 5 pangkat x ini lebih curam gitu aja. Ini adalah y sama dengan 5 pangkat x. Kemudian dikurangi 1. Dikurangi 1 artinya digeser ke kiri, dikurangi 1 geser ke kanan 1. Nah, sekarang motongnya di sini. Ya, jadi warna merah. Ya, jadi dimajukan 1. Kalau ini minus dimajukan 1. Jadi grafiknya seperti ini. Dimajukan 1. Yang merah ini adalah y sama dengan 5x plus 1. Dikurangi 1. Ya, kalau dikurang 1 geser ke kanan. Min 1. Oke. Kemudian asimtotnya tetap ini ya. Terus dikalikan 10. Menjadi 10 kali 4 lebih besar. Jadi saat ini adalah 1, saat x-nya di sini adalah, sebentar, 1, kalau hitam, saat 1 seharusnya di sini 5. Jadi curam seharusnya, di sini 5. Ya, di sini 5. Jadi gambarnya memang kurang curam ya. Jadi biar lebih, biar lebih realistis, ini saya mundurkan dulu, saya bikin curam aja. Jadi seharusnya gambarnya saya bikin realistis ya. Kalau gitu karena ingin realistis ini agak pendek saja satunya di sini. Di sini adalah 1 ya. Saat x-nya 0, y-nya 1, saat x-nya 1, y-nya 5. 1 2 3 4 5. Nah, ini lebih realistis. Ya, jadi ini akan seperti ini. Melewati 1 ya. Ya, pada saat x-nya 1, y-nya 5. Jadi agak susah ya gambarnya ya. Jadi, ini curam sekali karena pangkat 5. Set. Ini nggak boleh nempel ya. Saya langsung ke atas gini. Nah, langsung curam ke atas. Ya. Nah, jadi kita lebih enak gambarnya. Saat kita geser ke kanan 1, saat ini 1, jadinya ini lewati 1. Sama persis tapi agak curam. Ya. Ini adalah fx sama dengan 5 pangkat x min 1. Kalau yang hitam yang pertama tadi, ini yang ini ya, fx sama dengan 5 pangkat x. Terus dikalikan 10, waduh lebih curam lagi. Dikalikan 10, jadi 50, jadi ekstrim ya. Yang tadinya di sini 1, jadi 10, 10 posisi di sini. Ya ini kan 5 ya, 5 posisi 10 di sini. Jadi saat 1 ini jadi 10 nanti. Nah, jadi di sininya agak ekstrim. Di sini nolnya tetap ini sebentar. Saat dikalikan 10, satunya jadi 10 ya. Saat 1 di sini 5 pangkat 0 kan 1. Sebentar. Saat 1 jadi 10. Nah, ini saat 1 ini jadi 10. Jadi 10 ya. Jadi di sini ngelewati 10 ya, terus-terus ke atas ya. Jadi mana yang cocok? Ini harusnya 50. Nah, 50 ya ini ya. 50 apa 10 itu? Harusnya 50 gitu. Nah, memotong saat x-nya 0 sekarang kita tentukan saat x-nya 0. Jadi biar enak. Ya, kita kecenderungan grafiknya kan seperti ini. Ya, di sini adalah saat x-nya 0 berapa ya? Biar kita enak kita masukkan saja. Jadi grafik aslinya adalah rumusnya fx sama dengan 10 dari 5 pangkat
x-1 kan, sekarang x-nya kita masukkan 0. Jadi fx sama dengan 10 pangkat 5 pangkat min 1 kan, kalau 0, oke. Okay? Jadi 10 per 5 sama dengan 2. Jadi di sini harus 2. Ya, yang A berarti. Ya, jadi di sini akan menjadi 10 saat x-nya bukan 0, tapi 1. Saat 1 mungkin 10 nanti. Nah, 10 gini, saat ininya 1. Tapi saat 0 ini harus 2, karena harus cocok kalau dimasukkan. Ya, 5 pangkat, di sini 0 ya. Di sini grafiknya kan seperti ini. Kalau kita masukkan 0, 0 dikurangi 1 ya. Ini kan sudah kita rubah ya, proses ini kita rubah menjadi seperti ini. Kalau dimasukkan 0, x-nya akan 5 pangkat min 1. 5 pangkat min 1 itu 1 per 5, 10 bagi 5 ada 2. Oke ya. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Nomor 8. Persamaan grafik ya. Sekarang dari grafik menjadikan persamaan. Ya, persamaannya seperti apa? Jadi, grafik ini saat 1 dia 3. Saat 2, 9. Ya, jadi bisa ditebak adalah 3 pangkat. Jadi, Y sama dengan 3 pangkat berapa? Saat 0 adalah 1 ya, 3 pangkat X ya. Bisa mudah ditebak karena bentuknya akan seperti ini ya, saat di si minus tak akan mendekati 0 tetapi tidak akan pernah 0. Saat di si 1 adalah 1, saat di si 0 adalah 1, saat 3 pangkat 1 adalah 3, 3 pangkat 2 adalah 9. Mudah ya, Y sama dengan 3 pangkat X yang ini. Kemudian pertanyaan berikutnya, persamaan grafik eksponen berikut ini adalah di sini saat 0 1, saat 1 3, saat 2 9. Loh, ini sama. Loh, soal yang sama. Loh, sama-sama nomor 8 dua kali saya kopasnya. Maaf. Makanya jawabannya sama. Ah, sekarang nomor 9. Grafik yang sesuai untuk grafik di bawah ini. Oke, saat 0 2. Nah, kita lihat di sini kelihatannya asimtotnya nggak nempel 0 deh. Ini 5, 4, 3, 2, 1. Asimtotnya 1. Jadi nanti ini dari asimtotnya ini pasti rumusnya adalah Y sama dengan A dipangkatkan X ditambah 1. Ya, di sini tambah 1 atau dikurang 1. Kalau nggak C ya D. Ya, ya di sini kalau misalnya kita pakai 2, ya, kalau X-nya sama dengan 2, maka Y sama dengan A-nya diasumsikan 2 ya. Diasumsikan 2, A-nya sama dengan 2. A-nya sama dengan 2, maka Y sama dengan 2 pangkat X tambah 1. Ya, saat X-nya dimasukkan 0, jelas 1. Saat X-nya dimasukkan 0, ini kok 2? Bentar, nah iya karena tambah 1. Ya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya, oke. Okay. Saat X-nya sama dengan 0, maka Y sama dengan 1 tambah 1, yaitu 2. 2 pangkat X, 2 pangkat 0 itu 1 ya. 2 pangkat 0 adalah 1. Berapapun pangkat 0, 1 sebenarnya, kecuali 0 ya. Kemudian saat X-nya sama dengan di sini, kita sampling 1. Saat X-nya 1, maka Y sama dengan 2 pangkat 1 adalah 2 tambah 1 sama dengan 3. 3 ternyata, jadi cocok yang ini, yang C. Ya, kalau ini di sini kan sudah tersaji ya, kita tinggal coba-coba sedikit. Fungsi yang sesuai dengan grafik berikut. Nah, ini pasti rumus umumnya fx sama dengan ya, di sini asimtotnya ada 0, pasti a dipangkat minus x karena bentuknya ngadepnya ke sana. Dan di sini ada angka berapa? 8 ya. 8 apa 3 ini? Wah, ini agak merepotkan. 6 kelihatannya ya. 6 di sini tersedia 6 atau 3 dan ini kelihatannya bukan 3, 6 kelihatannya. Jadi di sini ada M yang nilainya adalah 6. Fx sama dengan 6 dari A pangkat minus X. Ya. Saat 0 adalah 6. Jadi yang cocok, yang jelas X-nya minus. Ya. Kemungkinan jawabannya X-nya yang minus, ini nggak mungkin, nggak mungkin. Ini mungkin. Ini tidak mungkin, ini mungkin. Tetapi, nah, dikalikan 6 apa? Dikalikan 3. Kelihatannya yang benar adalah yang E. Yang E ini kelihatan yang benar. Ya, kita buktikan. Jadi Y
Ya, YX, Y kalau usaha sih, Y, kalau FFX ya, Y sama dengan 3 kali 2 pangkat 1 min X, kan gitu ya. Berarti 3 kali 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat minus X, kan gitu ya. 3 kali 2 ini kan 6, ya 6 kali 2 pangkat min X loh, ini yang benar. Ya, M-nya harus 6 misalnya. Ya, jadi jawabannya adalah yang E. Oke, itu adalah jawaban untuk nomor 10. Ini nomor, oh belum, nomor terakhir. Oke, masih ada, nomor 11. Pernyataan-pernyataan berikut yang berhubungan dengan grafik Fx, ya, Fx sama dengan 3 pangkat X, 3 pangkat 2 min X, ya, 3 pangkat 2 min X, pangkat 2, min X min 4. Biar sederhana kita jadikan 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat min X dikurangi 4. 3 pangkat 2 ini adalah 9 ya. 9 kali 3 pangkat min X, 3 pangkat min X dikurangi 4. Jadi kalau 3 pangkat min X kan gini. Kalau ini minus, ngadepnya dibalik ya ke sana. Ya. Dan saat X sama dengan 0, ini 3 ini bernilai 1 ya, bernilai 1, 1 kali 9 adalah 9, 9 kurangi 4, 5. Jadi memotong sumbu X di titik 5 ya, hadapnya ke sana. Oke, pernyataan-pernyataan di, dan karena dikurangi 4, nah dikurangi 4 asimtotnya adalah min 4 ya, grafiknya kurang pas ya. Dia akan memotong memang di 5, di 5 tapi asimtotnya adalah min 4, min 1, min 2, min 3, min 4, min 4. Ini adalah asimtot. Ya, jadi gambarnya seharusnya ini. Tadi salah ya. Asimtotnya adalah min 4, seperti ini. Oke, seharusnya gambarnya seperti ini. Pernyataan berikut yang berhubungan dengan grafik, grafik monoton naik. Bukan monoton naik, tapi monoton turun. Selalu turun ya, bukan naik. Grafik monoton turun, ini dua benar. Grafik fungsi fx memotong sumbu y di titik 0,9 salah. Ya, ini salah. Grafik fx memotong asimtot, mempunyai asimtot x, y sama dengan 4, salah. Ini salah ya, asimtotnya min 4. Untuk x semakin besar, nilai x mendekati min 4 ini benar. Jadi 1 dan 4 yang benar, 2 dan 4. 2 dan 4, ya. 2 dan 5. Nah, ini yang D, 2 dan 5. Masih ada lagi? Masih. Daerah hasil. Daerah hasil itu daerah yang diizinkan. Ya. Di sini kita punya Fx. Kita gambarkan dulu aja. Fx sama dengan 5 ditambah 3 pangkat 2x min 1. Atau ini sebenarnya 5 tambah min 1 kan 1 per 3 ya. 1 per 3 kali 3 pangkat 2x. Ya. Biar lebih mudah kita gambarnya, kan gitu. Oke, jadi dari ini adalah plus, kita bisa bisa mengetahui kalau grafiknya kurang lebih akan seperti ini, pertama, karena plus. Ya, karena ditambah 5, grafiknya akan naik 5. Dan asimtotnya sama, naik juga. Ya, naik 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini adalah asimtot. Jadi, grafiknya sekarang yang merah, kemudian yang merah asimtot yang di sini ya, di sini akan 6 berarti memotongnya sumbu x ya. Saat bukan 6, 5 sepertiga, saat ini ini dikasih 0, ini kan 1, 1 kali seperti 5 sepertiga. Nah, di sini motong sumbu y di 5 sepertiga, 5 1 pertiga. Nah, daerah hasil adalah daerah di mana ada hasil ya. Jadi daerah hasilnya itu adalah daerah sini, mulai sini ke atas. Ya nggak usah terlalu detail juga, yang tanyakan kan daerah sini ini aja. Yang hijau ini ke atas, ini daerah hasil. Dari Y itu harus lebih besar dari 5, yang C. Ya, 5 nggak boleh, karena nggak pernah menyentuh 5. Y lebih besar sama dengan 5 dan Y elemen real. Yang C ya, nomor 12. Kemudian nomor 13, asimtot datar dari grafik fungsi. Nah, di sini kita gambarkan dulu. Grafik fungsinya ini ada tempat sisa lumayan bisa dipakai ya. Oke, asimtot
datar dari grafik ini Fx saya gambarkan dulu adalah 2 dalam kurung 5, angka 5-nya kok gitu. 5 pangkat X tambah 3. Kalau saya kalikan ke dalam adalah 2 kali 5 pangkat X tambah 3 kali 2 yaitu 6. Ya, kita tahu daerah ini adalah asimtotnya. Ya, ini adalah asimtotnya. Jadi Y sama dengan 6 ini adalah asimtot. Ya, jadi ini adalah grafiknya nanti kurang lebih bentuknya adalah seperti ini dan 6, 1, 2, 3 anggap saja di sini ya. Ini 2, 4, 6 ya. Ini X sama dengan 6, kurang lebih grafiknya akan seperti ini nanti. Nah, saat X-nya di sini 0, di sini kan 1, 1 kali 2 adalah 2, 2 tambah 6, 8. Di sini motong sembunyi nanti di 8. Nah, grafiknya seperti ini. Dan ini jelas adalah asimtot. Sekarang asimtot saya kasih warna lain biar lebih jelas. Ini adalah asimtotnya. Ya, jadi jawabannya yang E. Nomor 13 ternyata nomor terakhir kita. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan silakan komen di bawah. Ya, mungkin kalau perlu saya ada variasi soal lain lagi, tolong dikirim saja ke grup ini. Ya, nanti saya usahakan bisa meresponnya. Ya, karena yang bertanya semakin banyak ya, kalau nggak segera saya respon mohon bersabar. Loh, ini ada kimia juga ya. Oke. Untuk video ini cukup dulu. Kita akan bertemu di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.